Oh, ini pantauannya begini, untuk sikatan londo impornya. Tuh. Mewah-mewah ya. Ini yang udah pantauan riwikan ya, Bos ya. Oh, ini yang sudah kepantau ya, pada riwik ya, untuk sikatan londonya. Nah, untuk stok ini aman ya. Mewah banget Om ya, untuk ore batu betina trapandanya. Jadi ini yang terotelan udah real jantan. Jantan, udah pur total. Ini tinggal lanjut rawat aja ini. Super banget burungnya. Oh, mewah-mewah nih. Nah, udah keluar metaliknya tuh, hitam-hitam. Jadi ini udah fur gede Mas ya, udah fur kasar. Yeah. Yang mau coba untuk breeding Om, ini ada pasangan Cak Rowonya. Agung. Oh iya benar, Jos Agung Desit and Beer Farm ya. Mantap. Jadi ini real hasil tangkaran sendiri untuk Cak Rowonya ya. Oh, mantap sekali Bosku. Burung jinak. Burung jinak untuk Cak Rowonya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kicomania dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, nah ini Rafiq Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Setelah beberapa minggu ya Rafiq Kicau libur karena kurang fit, nah ini kali ini Rafiq Kicau akan mencoba mereview harga burung ke kios Agung Desit and the Farm. Ini baru bongkaran guys ya, yaitu burung Cak Cungko, Murai Batu, ada juga sikatan londo impor ya, nanti kita pantau. Nah buat yang mau berkunjung, kita masuknya nanti dari gang ini. Ini ada pelang pasar burung ya. Nah di sini ada pelang pasar burung, kita langsung masuk saja. Nah ini ada kios Raja Fauna 1, spesial burung kenari. Nah untuk kios Agung DZN, nah ini pas di sini ya. Nah ini kita nanti kita pantau untuk stok burungnya. Sebelum review, Rafiq Kicau mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicomania yang sudah mensupport channel saya, dan yang bergabung Rafiq Kicau mohon dukungan dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Rafiq Kicau. Nah ini stok burung kita bisa lihat ya, ambiar banget. Oke, ini kita mau langsung sapa untuk kru kios Agung DZN, Mas Ardi. Assalamualaikum Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar untuk sore hari ini Mas Ardi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini infonya Mas Ardi, kayaknya ini habis bongkaran kios Agung ya. Ya, kita nyediain sekarang khusus burung impor Pak ya. Burung impor-impor ya. Mewah-mewah. Wah, contohnya ya, burung apa ini? Cak Cungko, ada yang dari trotol juga ada, yang pastolan ada, betina juga ready. Betina juga ready, kayaknya ya, banyak banget betina ini ya. Banyak banget. Wah, mantap. Yang spesial itu ada sikatan londo. Sikatan londo burung impor. Sultan. Wih, mantap ya. Nih. Kira-kira stok banyak nih untuk sikatan londo. Alhamdulillah, stok ambiar. Oke, dan ini spesial murai batu juga di sini. Untuk murai batu ini luar biasa stoknya Mas ya. Ada trotolan juga masih. Trotolan juga masih ya. Pastolan. Yang dewasa juga masih. Kita ada trotol kacer juga. Trotol kacer juga ada. Mantap. Nah, ini untuk murai batu ini hasil tangkaran sendiri Mas ya. Tangkaran sendiri. Kacer juga hasil tangkaran sendiri. Tangkaran sendiri. Wah, mantap. Oke, Mas. Untuk info krim-krim gimana nih? Ke seluruh Indonesia ya, Bos ya. Yang bisa dijangkau. Ongkir ditanggung pembeli. Ongkir ditanggung pembeli. Ya. Memang kadang-kadang kalau yang jauh-jauh kendalanya di ongkir Mas ya. Di ongkir biasanya. Oke. Tapi kalau itu apa? Kalau jauh ya bisa, cuma kan nanti ongkirnya ditanggung pembeli aja. Oke, mantap. Oke, jadi untuk kirim-kirim insyaallah aman Mas ya. Aman insyaallah. Burung yang mau dikirim sesuai dengan nanti sesuai yang divideokan ya. Iya. Oke, nanti mantap. Kita bisa video call atau kirim video. Nanti juga kalau mau dikirim juga di videoin burungnya. Kalau cocok ya lanjut, kalau enggak ya di cancel juga bisa ya. Melain itu ketambangan nih. Tuker tambah kita, yang penting burungnya bawa kios Mas. Bawa ke kios. Ya, jangan nego-nego di HP. Ya kalau susah, bisa ya. Ya. Yang penting bawa ke kios. Soalnya kalau sama-sama ngecek kan enak. Kita nanti nego-nego di kios aja ya. Bisa di kios. Oke Mas. Ini jangan berlama-lama, langsung kita pantau aja Mas ya. Siap. Oke, pertama kita shoot di kios Agung DZN The Farm. Nah ini pantauan untuk burung masteran yaitu Cak Cungko. Cak Cungko ori impor ya. Ini dari negara mana nih Mas? Cina. Cina ya.
Nah ini untuk burung ini rajin-rajin ya, udah pada kepantau rajin ya. Dan untuk stoknya kita bisa lihat ambiar banget untuk stok cak cungku yang jenis kelamin jantan. Untuk yang jenis kelamin jantan ya, ini pada takut sama lampu ini. Sebenarnya burung udah pada rajin-rajin ini. Tuh, stoknya jadi banyak banget. Makanannya pisang. Untuk yang pastolan kayak gini ada sekitar 50 ekor. Sekitar 50-an ekor untuk yang pastolan ya. Nah, jadi benar-benar luar biasa stok untuk cak cungkunya. Tuh. Burung super-super. Grade A ini mas ya? Grade A. Grade A. Ini yang mulus-mulus. Pilihan terbaik tuh. Rajin-rajin. Untuk nota gimana ini? 1.650.000. 1.650.000 ya untuk cak cungkunya. Tuh. Jadi yang mau merapat dipersilakan untuk stoknya kita bisa lihat tuh. Sampai ke bawah nih cungku semua nih. Tuh. Ambiar banget. Jadi untuk notanya cukup di 1.650.000. Untuk cak cungku body super ya. Ini yang dari negara China ya. Tuh. Untuk yang lain mas, untuk yang betina juga ada ya? Betina ready, trotol juga ready. Trotol juga ready. Kita pantau untuk yang trotol dan juga yang betina. Ya, naruhnya di sini. Nah, ini ya trotol. Trotol jantan. Nah, ini untuk yang trotol jantan dulu. Iya. Mewah banget nih. Tuh. Untuk cak cungku trotol jantan. Tuh, bodinya super juga ini. Ini udah pada kepantau rajin juga mas ya? Udah pada bunyi semua. Ini jadi makanannya pisang ya untuk pisang boleh, pepaya boleh. Jadi jenis buah-buahan ya. Untuk cak cungku trotol jantannya. Tuh mas ya, cakep-cakep banget ya. Tuh. Udah keluar metalik hitamnya. Nota gimana nih? Ini 1,9. 1.900 ya. Cak cungku yang masih kondisi trotol. Burung sehat-sehat, super-super banget tuh. Mantep. Ini masih trotol? Iya, trotol. Masih trotol juga. Tuh, 1.900.000 rupiah. Mantep ya. Ini betina. Oh, ini lanjut ke betina. Nah, ini untuk yang jenis kelamin betina, untuk cak cungkonya. Cakep ya. Cakep banget. Yang jenis kelamin betina, untuk cak cungkonya mulus. Nota gimana nih Mas Ardi? 1,5. 1.500 ya. Untuk yang jenis kelamin betina. Udah rajin banget, Om. Udah pantau rajin ya. Untuk cak cungku jenis kelamin betina. Jadi mau coba untuk breeding jantan betina ready ya. Super-super yang betina juga. Mulus-mulus. Mulus-mulus. Stoknya juga ambiar. Pilihan terbaik nih. Tuh, ini yang trotol jantannya. Mantep-mantep. Nah ini juga ada yang sudah disendiriin ya. Nah ini burung anteng banget nih. Ini jenis kelamin jantan untuk cak cungku yang sudah disendiriin. Berapa nih notanya? Sama. Oh sama aja ya. Oke, 1.650.000 untuk yang sudah disendiriin. Untuk yang sudah rawatan ada mas? Ada. Kita pantau untuk yang sudah rawatan untuk cungkunya. Nah ini pantauannya untuk yang sudah rawatan ya, untuk cak cungkunya. Sudah gacoran nih. Jadi untuk bulu juga beda ya. Beda. Untuk bulu juga beda. Berapa ini kalau udah rawatan enggak coran? 1.800. 1.800.000 ya. Stok ada berapa ekor nih? Banyak. Banyak ya? Iya. Banyak untuk cungku yang sudah rawatan. Oke, Mas, kita mau shoot burung apa lagi nih? Ya, kalau importnya masih banyak, ada Foxai juga ada, Foxai. Ada kutilang Malaysia juga kutilang ada. Kutilang Malaysia. Merbah jambul ya. Merbah jambul. Ada juga apa namanya? Wambi. Sikatan Londo. Oh, sikatan Londo ya. Kita mau review yang mana dulu? Ya. Oke, kita pantau untuk Foxai ya. Kita pantau untuk Foxai di sini. Nah, ini pantauan Foxai ya. Jadi untuk Foxai ini sudah rawatan nih. Tuh. Cuman ada yang bondol juga karena ada yang kondisi mabung. Nah, ini pantauan untuk Foxai Hong Kong pipi putih. Burung sudah rawatan ya. Ya, rawatan ini yang garansi jantan, Mas. Garansi jantan. Ini pancing udah masuk gini. Oke, nanti dipancing pakai MP3 ya. Nanti pada nyaut. Ini udah rawatan untuk boxnya. Nota gimana ini? Nota di 2.500. 2.500.000 ya untuk box Hong Kong. Garansi jantan. Garansi jantan untuk
ini udah pada kepantau rajin bunyi nih. Ya, kita juga nyediain yang lokal. Yang lokal. Ya, tangkaran lokal tapi pipi hitam tapi betina ya, Wari ya. Khusus betina. Nah, ini soalnya kalau ya, apa? Kalau betina itu biasanya buat breeding itu kalau yang tangkaran lokal itu lebih gampang. Lebih gampang ya. Dia juga burung jinak ya. Jinak. Nah, ini untuk yang hasil tangkaran jenis kelamin betina untuk pop sawong pipi hitam. Sedianya tapi yang pipi hitam ya. Nah, ini dia nih. Jadi nanti jantannya bisa yang impor ya? Bisa. Oke, jadi kan kalau yang betina yang lokal biasanya lebih gampang adaptasi. Lebih gampang adaptasi karena jinak ya. Tuh. Jadi jinak-jinak untuk yang jenis kelamin betina pok seongkong pipi hitam. Buat yang mau coba breeding Om Yana, ini nota gimana ini Mas Abdi? 1.500.000 saja. Cukup di 1.500.000. Ya. Pok seongkong pipi hitam ya. Ya, betina pipi hitam ya. Betina pipi hitam tangkaran lokal. Tuh. Nah, ini dia kita berlanjut ke burung istimewa ya. Ada sikatan londo impor ya. Oh, ini pantauannya begini untuk sikatan londo impornya. Tuh. Mewah-mewah ya. Ini yang udah pantauan riwik kan ya, Bos ya? Oh, ini yang sudah kepantau padang riwik ya untuk sikatan londonya. Nah, untuk stoknya aman ya. Aman. Aman baru datang kemarin nih. Stoknya banyak. Jadi ini yang sudah kepantau riwikan di sendiri di kandang-kandang nih. Tuh. Yang sudah kepantau riwik Om ya. Nah, ini dia. Jadi ini udah real jantan Mas ya? Garansi jantan. Garansi jantan ya kalau yang sudah riwikan begini. Tuh. Untuk nota gimana ini? 6 juta rupiah. Di 6 juta rupiah untuk sikatan londo impor. Tuh. Ini burung masih muda-muda. Sudah pada mapan ya. Nah, ini dia. Jadi di 6 juta rupiah untuk sikatan londo impornya. Untuk yang di box juga ada Mas ya? Ada. Yang di box juga ada kita pantau. Ini yang belum dipisah-pisah kita pantau. Ini dia untuk sikatan londonya, di box juga ada. Tuh. Mewah-mewah banget bodinya ya. Burung juga mulus-mulus nih. Stoknya mana nih? Nah, ini stoknya. Wah, super banget ya tuh sikatan londo impornya. Ini nota sama ya? Sama sih. Sama ya, yang di box sama yang disendiriin di 6 juta rupiah. Oh, ini di ujungnya. Tuh, oh, super banget nih. Mantap untuk sikatan londo impornya Om ya. Super. Stok sekitar berapa ekor sih? Semua? Ada sekitar 15 ekor. Sekitar 15 ekor, mantap banget nih untuk sikatan londonya. Jadi ini burung bersuara indah untuk sikatan londo impor, burung sultan ya. Jadi yang minat silakan merapat aja Om, dipantau langsung. Atau yang nggak bisa merapat juga bisa lalu. Nanti untuk kontak Mas Ardi saya taruh di video dan di deskripsi. Mantap. Kalau yang riwikan nanti kirim videonya bisa. Oke, jadi untuk yang riwikan nanti dikirim videonya, yang jauh-jauh bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Kalau mau mantau sendiri juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita ke burung kacer. Nah, ini ada kacer. Kacer daput apa dahit ini? Dahit. Oh, kacer dahit atau dada hitam ya. Nah, ini hasil tangkaran ya? Tangkaran. Ini yang masih kondisi trotolan. Tuh. Ini dua-duanya jantan apa gimana nih? Jantan. Oh, ini dua-duanya jantan ya. Tuh. Ini udah fur total ya, Mas ya. Total. Udah fur total, fur kasar tuh. Garansi jantan. Nah, itu udah pada makan fur ya. Muskul untuk oke, okay, Mas. Coba maskul, Mas. Tuh kacernya. Nah, ini kita spill dulu untuk trotol kacernya. Tuh. Nah, ini udah kelihatan metalik ya Mas ya. Jantan. Tuh, jadi ini udah kelihatan jantannya untuk trotolan kacer. Warungnya hitam banget. Warungnya hitam banget. Tuh. Nah, udah keluar metaliknya tuh, hitam-hitam. Jadi ini udah fur gede Mas ya, udah fur kasar. Hasil tangkaran sendiri kacer dahit. Untuk nota gimana nih? 450.000. 450.000 ya. Tuh. Mantap. Bodi super, bodinya super banget nih. Ini belum mutasi udah bodinya gede segini. Kalau udah mutasi lebih gede lagi, mantap. Nah, sekarang kita berlanjut ke burung murai batu. Ini untuk yang masih kondisi trotolan ya, untuk murai batunya. Ini udah real jantan Mas ya? Garansi jantan. Garansi jantan seumur hidup ya, beli di sini ya. Jadi ini yang trotolan udah real jantan. Real jantan, udah pur total. Udah pur total ya. Purnya pur gede tuh. Jadi ini untuk murai batunya hasil tangkaran Mas ya? Iya. Indukannya gimana ini Mas? Ini prestasian semua. Indukannya terah prestasian ya. Tuh. Stok tinggal 4 ekor ya. Nah, yang minat nih Om. Bias yang satu juga masih. Bias yang satu juga masih. Jadi di sini kalau turun trotol
Enggak lama pasti cepat habis mas ya. Oke. Untuk kotak gimana nih? 850. Cukup di 850.000 ya. Nah, sekarang kita shoot untuk yang sudah pastolan ya. Untuk murai batunya. Tuh. Murai batu yang kondisi sudah pastolan. Nah, ini om super banget ya. Mantap. Nah, ini juga kondisi burung praprestasian ya untuk yang sudah pastolan. Ini udah bawa materi Mas Ardi ya. Udah pada bawa materi. Nah, ini ada kak hitam nih, super banget ya. Tuh. Double ring ya. Jadi ini ada ringnya yang ring kios Agung Digit kan ada juga mas ya, ada ya campur ya. Nah ini rota gimana nih? 1.500.000 ya untuk murai batu yang sudah pastol. Ada yang masih dokor juga nih. Hilangnya banyak murai batu yang kondisi pastolan. Jadi ini burung udah full materi ya. Cukup di 1.500.000. Ini yang gondol sama harga? Sama aja. Yang masih dokor ya? Sama aja di 1.500.000. Kalau yang dewasa? Dewasa yang sebelah. Oke, kita pantau untuk yang sudah dewasa di sini ya. Nah, ini dia. Pantau untuk yang sudah dewasa murai batunya. Jadi ada trotol, ada pastol, ada juga yang kondisi sudah dewasa. Nah, ini. Jadi tinggal lanjut rawat aja ini. Super banget burungnya. Oh, mewah-mewah nih untuk yang sudah dewasa murai batunya karena keterbatasan kandang jadi gitarnya di box ya. Ini masih dokor ya? Iya, masih yang dokor, ada yang dokor ya. Oh, mantep. Nah, ini nota gimana nih? 1.800.000. 1.800.000 untuk murai batu yang sudah dewasa. Super ya. Bodinya super di 1.800.000 rupiah. Ini di bawah masih ya? Ini di bawah juga masih untuk yang dewasanya. Stok aman om, yang minat silahkan dipantau langsung aja. Nah, ini dia super banget nih. Oh, super 1.800.000. Sekarang kita shoot untuk murai batu jenis kelamin betina. Ini yang sudah siapan mas ya? Siapan. Oh, kondisi sudah siapan untuk murai batunya. Ini ekor hitam apa gimana sih? Ini nokta atau balak? Oh, murai batu betina balak ya. Berapa kalian balak nih? Sama saja. 400.000. 400.000 rupiah ya untuk murai batu balak. Oh, 400.000. Nah ini untuk yang ekor biasa nih, bukan balak ya. Ini juga di 400.000 rupiah. Jadi burung sudah benar-benar siapan, umur di atas 10 bulan ya untuk murai batunya. Stok banyak banget. Yang minat om ya untuk murai batu yang sudah siapan. Jadi di gudang juga stok masih banyak nih untuk murai batu betina siapan. Oh, luar biasa, stoknya banyak banget. Sera telurnya ini 3-4 butir ya. Tuh. Nah, ini masih banyak sih. Cukup di 400.000 rupiah. Stok ambiar untuk betina siapannya. Nah, ini juga tersedia untuk burung impor robin ya. Robin udah pada gacor. Robin udah pada rajin. Oh, udah anteng-anteng. Sorot lampu juga udah anteng nih burungnya. Tuh, robin gacoran. Nota gimana nih? 1.500.000. Di 1.500.000. Untuk robin. Ada Wambi Mini. Wambi Mini impor ya atau Tiomi? Nah, ini dia. Tiomi atau Wambi Mini impor. Ini burung udah pada rajin Mas ya? Oh, udah rajin. Udah pada kepantau rajin ya. Untuk Tiomi atau Wambi Mini impor rawatan ya, udah makan pur. Purnya apa ini? Ini saya pakai SKM halus. SKM halus. Kita lihat kotorannya. Nah, ini jadi makannya udah SKM halus ya. Nah, ini dia stoknya. Ini jinak kayaknya ini ya. Nah, ini wambinya ini jinak, wambi mini impornya. Nah, kita kasih jangkrik nih. Nah, jadi burung jinak ya. Untuk wambi mini impor. Burung jinak udah pada rajin nih, Om. Yang minat, Om. Untuk wambi mini impor berapa, Mas?
Kambing mini impor kita 2 juta. 2 juta rupiah ya. Masih bisa nego. Burung udah pada kepantau rajin ya. Wah, mantap nih. Jadi stok sekitar masih 3 ekor. Ya, di sini masih ada 3 ekor. Tapi di kios satunya masih banyak ya. Oke. Ini Om yang minat untuk Xiaomi atau Wambi mini impor. Stoknya masih aman. Nah, masih di burung impor ada merbah jambul atau kutilang Malaysia ya. Nah, begini pantauannya. Burung ini udah pada makan pur mas ya? Udah makan pur. Udah makan pur total. Makanan tambahannya pisang. Emang makanan utamanya pisang ya? Pisang ya, burung kutilang biasa. Oh iya, sama kayak burung kutilang ya. Bunyinya juga sama. Bunyinya juga sama, cuman ini impor. Nah, ini stoknya. Berapa notanya nih? 750 ribu. Burung sudah rawatan tuh, mulus-mulus ya. Merbah jambul atau kutilang Malaysia. Kita shoot untuk selanjutnya ada jalak suren gacoran ya. Ini ketrekan cuman takut sama lampu nih. Jalak suren. Nah, ini ketrekan gacoran notanya gimana nih? 650. Di 650.000 ya. Jalak suren gacoran. Kita shoot ke bawahnya ada jalak nias. Nah, ini juga udah deker kakinya. Ini juga kondisi burung gacoran. Berapa ini? 350.000 ya untuk jalak nias. Kakinya udah deker banget nih. Nah, kita pantau untuk kesini untuk jalak putih ya. Nah, di sini pantauannya untuk jalak putih ini juga udah rajin banget nih. Jalak putih gacoran. Ini ada suara ayamnya nih, isiannya ada ayamnya ini. Berapa ini? 750.000. Jalak putih ini kondisi sudah gacoran, cuman takut sama lampu nih. Jadi yang punya dipantau langsung aja. Ini juga tersedia untuk burung ciblek kristal ya. Ini hasil tangkaran, burung udah pada ngebrand ini mas ya. Udah pada kepantau rajin, ini masih muda banget nih. Tuh, stok ada berapa ekor nih? Ada 3 ekor. Nah, ini di sini stoknya untuk ciblek kristal. Pantau langsung aja. Mana? Nah, ini jadi ada 3 ekor stok untuk si Black Crystal. Ini udah nguncing brand. Oke, mantap. Nota gimana nih? 700.000 rupiah si Black Crystal ya. Yang minat pantau langsung aja ke kios Om ya. Untuk masteran handalnya si Black Crystal. Nah, ini juga ada burung kenari warna panda gacoran ya. Nah, ini dia. Untuk kenari di kios satunya banyak banget stoknya. Ini buat sampel aja di sini. Berapa ini Mas Ardi? 500.000 masih nego ya untuk kenari warna panda gacoran ya. Cukup di 500.000. Kita bergeser di sebelahnya ada Sri Gunting. Sri Gunting hitam hasil rawatan dari anak nih. Ini takut sama lampu nih. Sri Gunting hitam di nota 500.000 rupiah ya. Sri Gunting hitam. Bergeser sebelahnya ada Red Siskin Double Dilute. Ini juga gacoran untuk Red Siskin Double Dilute di 900.000 ya. Nah, ini untuk Red Siskin Double Dilute. Nah, ini juga tersedia untuk Red Siskin untuk yang klasik ya, jenisnya klasik, untuk warna klasiknya begini. Jadi untuk panduan warnanya ada hitam merah ya. Untuk yang klasik gacoran di 700.000 rupiah. Juga tersedia ya untuk cak ijonya. Bodi super cak ijo kondisi sudah gacoran ya. Wah, bodinya super nih Mas Ardi. Berapanya harganya nih? 1.400. 1.400 ya. Ini stok berapa ekor nih? Sekitar 4 ekor. Sekitar 4 ekor. Untuk cak ijo gacoran ya. Di 1.400.000. Stoknya mana nih? Dan untuk stoknya ya. Oh, ini lagi nggak bunyi ya. Kayaknya stoknya. Jadi di 1.400.000. Nah, ini juga tersedia untuk burung masteran handalnya, kapas tembak ya. Oh, yang leper-leper nih. Ini gacoran Mas Ardi? Iya, rawatan. Rawatan berapa nih? 550. Cukup di 550.000. Kapas tembak. Gacoran ya. Stoknya mana nih? Hmm. Oh, stoknya. Mantap nih. Ini jalak suren ketrekan buatnya. Ini untuk jalak suren ketrekan. Ini buat main-main tuh.
Kalau yang petrekan begini berapa? Sama saja. Sama. 650.000 ya. Stok sayurnya. Stok sayurnya. Yang minat om silakan dipantau kecil saja. Stok sayurnya bodinya super super ya. Ini yang gacoran. Nah, berlanjut ke burung cucak rowo ya. Tuh, burung istimewa om ya. Burung kondisi ini siapan mas ya? Iya, pasangan betina. Pasangan ya. Jadi ini daril jantan betina yang mau coba untuk breeding om. Ini ada pasangan cak rowonya. Tinggal masukin kandang ternak nih mas ya. Jadi ini real pasangan berapa nih? 18 juta nego. Untuk nota di 18 juta rupiah. Masih bisa nego ya? Maaf ya mas ya. Untuk yang remaja berapa? Remaja ada. Berapa untuk yang remaja? Remaja 5 juta. Di 5 juta untuk yang remaja ya? Ya. Stoknya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Ini dia, jadi untuk pantauan cucak rowo yang kondisi remaja ya. Remaja udah gacoran nih juga ya? Udah bunyi. Udah pada bunyi. Belum gacor ya? Nah, jadi begini pantauannya untuk cucak rowo yang kondisi masih remaja. Ini burung jinak ya, lumayan jinak burungnya. Ini. Tuh. Burung lumayan jinak untuk cucak rowonya. Jadi ini burung hasil tangkaran sendiri mas ya. Tangkaran sendiri. Hasil tangkaran sendiri. Ringnya, bos ya. Kita cek ringnya, mantap nih. Real. Jadi ini kita mau cek ringnya. Burungnya jinak. Super gede. Super gede. Nah, ini ringnya. Kita cek untuk ringnya. Agung. Oh ya benar. Kios Agung DZN Birfarm ya. Mantap. Jadi ini real hasil tangkaran sendiri untuk carawonya ya. Mantap sekali bosku. Burung jinak. Burung jinak untuk carawonya. Cukup di 5 juta rupiah ya. Ya. Remaja ada berapa ekor? Sepertinya? Ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Mantap. Selanjutnya kita shoot. Nah, ini ada yang istimewa om ya untuk murai batu. Ini cuman terah panda. Ini terah panda ya. Terah panda. Ekstrim banget nyampe ekor putih. Oke, bloroknya nih ekstrim ya. Jadi ini untuk terahnya terah panda. Cuman ini jenis kelamin betina ya. Betina siapan. Betina siapan. Nah, jadi begini pantauannya untuk murai batu. Blorok cuman terahnya terah panda, jenis kelamin betina. Wah, mantep banget nih. Ya mau coba untuk breeding om ya. Ini mewah banget om. Super. Untuk nota gimana ini? 15 juta. Masih goyang-goyang. Oke, di 15 juta rupiah masih bisa nego ya. Buat yang mau cetak untuk terah warnanya om ya. Ini terah panda ya, mewah. Oh, jadi ekornya juga hitam putih ekornya ya. Di 15 juta rupiah. Oh, mewah banget om ya untuk murai batu betina terah pandanya. Super nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu infonya dari Kios Agung DZN Bird Farm. Jadi buat sahabat Kicau Mania yang mau mantau burung ya, ini stok lagi ambiar banget. Untuk murai batu cacungko ya, sikatan londo, boxe hongkong, pipi putih, pipi hitam juga ready. Oke, kita mau pamit nih. Waktunya sudah sore. Oke mas Ardi. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Oke. Jadi kiosnya saya doakan semoga semakin banyak pelanggannya mas. Amin, 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 amin. Semakin maju dan semakin berjaya. Siap. Jadi ini pesan buat sahabat Kicau Mania yang mau mantau nih, jangan ragu mas ya. Jangan ragu, langsung kios saja. Langsung kios saja. Kalau yang jauh bisa calling-calling, nanti ada apa nomornya di deskripsi. Oke. Ya, jadi untuk harga nih masih bisa nego ya. Ada yang bisa nego juga. Oke. Kalau mas ya. Yang penting itu harganya kalau datang ke sini itu sesuai dengan. Sesuai dengan harga video. YouTube ya. Ya. Oke mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir bosku. Oke. Ini Mas Wildan, ini juga kru Kios Agung DZN Farm. Oke. Mantap. Siap. Yep.